pimpinan sidang yang saudara Sahrul Ramadan yang terdiri dari sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Yang saya hormati Profesor Dr. Didi Turmuzi, MSI, Direktur Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Mohon izin menyampaikan paparan hasil penelitian disertasi yang telah saya lakukan dengan judul Kewenangan Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada BUMN ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara dan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisah. Maka akan dianggap dapat merugikan uang negara dan dapat diancam dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN bahwa persetujuan dan pengesahan laporan keuangan secara laporan tugas pengawasan dan audit dilakukan oleh HUK. Dalam praktiknya, pemeriksaan keuangan persero selain dilakukan oleh akuntan publik juga dilakukan. Nama Sahrul Ramadan, NPM atau BUMN 209030013 Hukum Tata Negara, Ruang Ujian Aula Pasca Sarjana Pas IPK akhir 3,60, lama studi 3 tahun 5 bulan. Berdasarkan hasil sidang tersebut, yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan yudisium sangat memuaskan. Oh ya, tadi disertasi saya tentang kewenangan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara pada BUMN ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Kenapa saya ambil judul ini? Pertama, banyaknya isu yang berkembang bagaimana status BUMN persero terutama dalam hal pemeriksaan apakah tunduk pada hukum privat atau hukum publik. Nah, kebetulan juga saya juga basicnya bekerja di BUMN, jadi saya tertarik untuk mengambil penelitian dengan tema atau judul ini. Kesan saya bagus ya, senang dan saya bangga bisa kuliah di Universitas Pasundan. Kebetulan juga saya S1-nya juga di Universitas Pasundan, sehingga banyak hal-hal yang positif saya dapat, terutama dari pembimbing, promotor-promotor, juga fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang ada di Universitas Pasundan Bandung sangat baik. Ya, harapannya Pasca Sarjana Unpas tentu saja semakin terus bisa mempertahankan reputasinya, kemudian terus berkembang dan menjadi universitas khususnya program doktor yang terbaik di Indonesia, tidak saja hanya di Jawa Barat.